Sebagian besar masyarakat belum mengenal hipertensi paru. Yang mereka tahu adalah hipertensi biasa yang diukur dengan alat tensi di lengan. Apa sih bedanya hipertensi dengan hipertensi paru? Hipertensi paru merupakan tekanan darah tinggi di pembuluh darah paru. Sedangkan hipertensi biasa atau sistemik adalah tekanan darah tinggi pada pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dari sistem pemeriksaan, pemeriksaan hipertensi paru hanya bisa dilakukan melalui beberapa tes. Salah satunya melalui USG jantung atau ekokardiografi dan kateterisasi jantung kanan. Sedangkan hipertensi biasa cukup dengan menggunakan alat tensimeter yang dipasangkan di lengan tangan dan kita lakukan setiap kali kunjungan ke dokter. Untuk info selengkapnya bisa kunjungi situs YHPI di www.hipertensiparu.com.